KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Nora akan bersama dengan anda pada hari ini. Tajuk yang akan saya sampaikan ialah tidur siang atau tidur malam. Ketika ini, ya pelajar-pelajar, kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Semuanya kita kena atur sendiri. Kehidupan harian kita banyak telah berubah. Yang dulunya, kalau anda semua kena pergi ke sekolah, tapi pada waktu ini anda perlu belajar di rumah. Yang dulunya, kalau anda boleh bebas ke mana sahaja, tetapi hari ini kita perlu menjaga SOP dan kita kena mengikut pada peraturan apa aturan yang telah ditetapkan, iaitu kita lebih banyak digalakkan untuk berada di rumah. Apapun sebenarnya jadual kita, kita perlu atur dengan baik. Terutamanya, jadual-jadual yang berkaitan dengan tugas-tugas dan rutin harian kita. Pelajar-pelajar semua, bagaimana dengan diri anda? Bagaimana dengan jadual rutin kehidupan anda? Waktu belajar anda, waktu bila anda bermain, waktu bila anda melaksanakan tugas-tugas lain di rumah, dan waktu bila pula anda mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan riadah anda. Dan saya nak tanya, waktu bila anda tidur? Anda tidur siang atau anda tidur sebelah malam? Kerap kali kita dengar sekarang ini, ya, ibu bapa mengatakan bahawa anak-anak mereka telah berubah waktu tidurnya. Yang kalau dulunya senang untuk dikejutkan sebelah pagi untuk pergi ke sekolah, sekarang ni payah sangat kerana dikatakan mereka berjaga di sebelah malam. Guru-guru juga mengeluh kerana pelajar-pelajar tak masuk ke kelas mereka bila dilaksanakan di sebelah siang, terutamanya di awal pagi. Kenapa ya? Mungkin disebabkan oleh waktu tidur anda telah pun berubah. Kenapa? Mungkin pelajar-pelajar anda berjaga di sebelah malam, bermain game, ataupun ada yang berjaga dan melaksanakan aktiviti yang sepatutnya dibuat waktu siang, mereka buat sebelah malam. Katanya lebih sunyi, lebih santai dan lebih privacy. Tetapi banyak sangat kesannya kalau kita tak atur jadual tidur kita. Memanglah terpulang pada kita untuk tidur siang atau tidur malam. Ada banyak kesan, ya, sama ada kesan itu memberi manfaat ataupun tidak kepada diri kita. Itu kita kena renung-renungkan. Ada di antara alasan-alasannya ialah, saya lebih suka belajar di waktu malam. Saya lebih fokus dan saya rasa saya lebih lagi senang untuk mengingat. Pelajar-pelajar, kebanyakan waktu pembelajaran anda dilaksanakan di sebelah siang. Bagaimana pula kalau sebelah malamnya anda menghabiskan waktu anda sepanjang malam dengan belajar sendiri? Belajar sendiri dengan belajar bersama dengan guru tidak sama, ya? Jadi renung-renungkan. Adakah patut anda tidur di sebelah malam ataupun patut untuk anda tidur di sebelah siang? Yang mana satu lebih memberikan manfaat kepada diri anda? Kita akan bincangkan banyak lebar perkara ini. Yang mana satu, tidur siang ataupun tidur malam, yang memberi banyak manfaat kepada diri kita? Memilih untuk tidur siang ataupun tidur malam adalah hak kita. Dan selalunya, apa yang kita pilih adalah yang kita rasakan terbaik untuk diri kita. Tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita nak tidur siang ataupun tidur malam. Tetapi kita kena ingat, ya, pelajar-pelajar, bahawa ada banyak benda yang kita boleh lakukan di siang hari. Allah jadikan malam itu gelap, dan bila gelap adalah sangat sesuai untuk kita tidur.
dan Allah jadikan siang itu terang dengan cahaya matahari dan kita boleh laksanakan apa sahaja aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan untuk diri kita di sebelah siang hari. Sekiranya anda memilih untuk berjaga sepanjang malam, sama ada untuk belajar ya sehingga ke pagi ataupun masa sekarang ini ada pelajar-pelajar yang bermain game ya untuk mereka memenuhi masa lapang mereka. Bila dah main game tak sedar bahawa hari dah larut malam dan sehinggalah ke pagi, tahu-tahu dah dengar bunyi azan. Dan apa berlaku kepada anda? Jam 7 dah mula mengantuk. Bila mengantuk, apa yang anda buat? Sudah semestinya anda akan tidur dan tidur itu dalam tempoh yang panjang. Apa berlaku kepada waktu siang anda? Pada waktu siang, guru-guru akan melaksanakan PDPR seawal pagi. Saya lihat anak saya ya, pukul 7.30 dah start kelas mereka. Sekiranya anda tidak mengambil berat tentang perkara ini, sudah pasti anda tertinggal PDPR yang dilaksanakan. Sebenarnya banyak keburukan yang boleh kita dapat kalau kita tidak menyusun jadual tidur kita dengan baik ya. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau di waktu siang anda tidur, tidak ada salahnya. Tetapi jangka masa tidur itu tidaklah selama anda tidur di malam hari. Kita tidur hanya antara 10 ke 30 minit di siang hari untuk melepaskan lelah ketika kita dah pun laksanakan kerja di siang hari tersebut. Jadi kalau misalnya anda tidak tidur sebelah malam, anda akan memperuntukkan sebelah siang itu untuk memenuhi keperluan tidur anda yang tidak cukup. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tidak salah sebenarnya untuk anda memilih tidur siang ataupun tidur malam. Tetapi seperti mana yang saya berkatakan tadi, kita kena lihat kepada manfaatnya. Tidur siang membantu untuk kita cergas seketika. Ada kalanya ya, di sebelah siangnya kita melaksanakan banyak aktiviti, belajar dalam tempoh yang panjang contohnya ya. Ketika waktu sekarang ketika kamu belajar di rumah, mungkin anda dah berhadapan dengan PC ataupun laptop melaksanakan PDPR dari jam 7.30 sampai jam 2 petang. Jadi lepas tu anda rasa letih sangat. Boleh untuk anda tidur, tetapi tidur di waktu siang antara 10 hingga ke 30 minit sahaja. Ataupun 10 hingga ke 20 minit sahaja. Bukannya sepanjang siang itu anda tidur seolah-olah anda sedang menggantikan waktu tidur malam anda yang tidak cukup. Sebab cuba anda fikir-fikirkan, ada kalanya kita tertidur dalam waktu yang panjang waktu siang dan kita bangun dalam keadaan sebenarnya bukannya kita segar, tetapi kita bangun dalam keadaan yang lesu. Mungkin kadang-kadang kita rasa sakit kepala. Itu adalah antara yang tidak baiknya kalau kita tidur terlalu lama pada waktu siang. Kalau kita tidur sekadar untuk mengekalkan kembali kecergasan kita, itu memang digalakkan. Dan apabila kita tidur di sebelah siang dalam tempoh yang panjang, sebelah malamnya kita akan tidur dalam keadaan yang lewat malam. Oleh itu, renung-renungkanlah ya. Satu kebaikan yang bila kita tidur di sebelah malam ialah sel melatonin akan dihasilkan. Sel ini dihasilkan ketika waktunya gelap. Jadi kalau anda tidur sebelah malam, sel melatonin dihasilkan, dia akan dapat membantu untuk anda lebih nyenyak dan dalam masa yang sama memulihkan sel-sel badan anda. Kan kita akan rasa lebih segar bila kita bangun di sebelah pagi. Dan sudah pastinya ya, kita bangun dalam keadaan bukan sahaja segar tetapi sehat dan cergas. Musik.
tidur yang cukup sangat membantu untuk kita cergas setiap hari. Anda sebagai seorang pelajar perlu, sangat perlu kecergasan. Bayangkan kalau kita tidur yang tak cukup, bangun tidur tu dah tak segar, badan kita akan rasa malas kan, dan banyak aktiviti kita dapat nak laksanakan. Andai kata pada waktu itu kita bangun pagi, kita punya badan dalam keadaan segar, ada banyak idea yang boleh kita fikirkan untuk kita laksanakan. Pertamanya, bila kita tidur yang cukup ni, fokus kita sangat tajam. Apa sahaja yang cikgu ajar, sama ada di dalam kelas ataupun waktu sekarang ni PDPR di depan PC ataupun laptop, anda mampu untuk fokus dalam tempoh 40 minit ke 1 jam tu contohnya lah. Kan? Kadang-kadang ada juga kelas yang dilaksanakan 7.30 sampai pukul 2. Jadi anda sentiasa cergas, boleh fokus pada apa cikgu ajar. Bukan sahaja fokus, anda mampu mempunyai otak yang cergas. Bila otak kita cergas, daya ingatan kita cergas. Daya ingatan kita kuat. Ya? Daya ingatan jangka pendek dan daya ingatan jangka panjang kita menjadi baik. Ya? Tidaklah anda muda-muda lagi dah berlupa. Puas nak ingat kat mana ni, kat mana ni. Tapi kalau kita mempunyai tidur yang cukup, ya, fokus kita sangat bagus, daya ingatan kita sangat kuat, sudah pastinya ya, bila kita nak menjawab soalan peperiksaan contohnya, ya, tidaklah sukar bagi kita. Yang ketiganya ialah fizikal menjadi cergas, tubuh badan menjadi sihat, bertenaga. Bila kita bertenaga, banyak aktiviti harian dapat kita laksanakan. Bukan sahaja ketika kita nak belajar, kita dapat bantu ibu dan ayah. Dalam masa yang sama kita dapat ya melaksanakan aktiviti-aktiviti riadah. Contohnya kita nak berjoging, ataupun kita nak main bola, ataupun kita nak main badminton ya. Kalau kita tak cergas, saya rasa anda akan menghabiskan masa anda dengan berbaring untuk tidur. Sebab badan kita lesu kan? Jadi bila kita tidur dalam keadaan yang cukup, ya, fizikal kita menjadi cergas dan kita dapat laksanakan aktiviti-aktiviti seharian kita. Seterusnya ialah imunisasi badan kita menjadi kuat. Ketika dalam pandemik COVID-19 ini, ya, kita sangat takut dengan jangkitan yang akan berlaku pada diri kita. Bila tidur kita cukup, ya, imunisasi badan menjadi meningkat. Jadi kita akan terhindar daripada jangkitan-jangkitan penyakit tu dengan mudah. Jadi ingat ya, pelajar-pelajar semua, ya, banyak manfaat yang boleh anda perolehi apabila anda tidur dengan cukup. Renung-renungkan, ya, ingat-ingat, cuba kira, ya, cukup tak tidur aku ni? Ataupun fikir-fikirkan, pagi tadi aku bangun tu dalam keadaan yang cergas ke macam mana? Kalau tidak cergas, ubah diri anda. Pastikan tidur anda cukup supaya anda mendapat manfaat seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Keburukan sekiranya anda tidak mempunyai tidur yang cukup ialah sistem imunisasi badan anda menjadi lemah. Pelbagai penyakit boleh datang kepada diri kita. Terutamanya ya, kita perlu jaga sekarang ni. COVID-19 ini sangat bahaya. Jika imunisasi badan kita tak kuat, kita mudah untuk dijangkiti. Bukan itu sahaja. Bila imunisasi badan kita terganggu ataupun lemah, kita mudah untuk mendapat penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Ya. Walaupun anda sekarang ni masih muda, mungkin tak berlaku sakit jantung
tersebut. Tetapi tabiat tidur anda yang tidak teratur ini, sekiranya ia menjadi satu tabiat yang kekal, maka ia akan terbawa-bawa sehingga usia lanjut anda. Seterusnya ialah anda juga akan terdorong untuk bertingkah laku yang kurang baik sekiranya anda tidak tidur yang cukup. Bayangkan di sebelah malam bila anda berada dalam suasana yang sunyi, orang lain semua tidur tapi anda masih berjaga, perut anda akan rasa lapar di tengah malam dan makan pula di tengah malam. Apa yang berlaku? Obesiti, berat badan menjadi bertambah sebab makan di tengah malam anda tidak pula lah aktif untuk bergerak. Bila tak aktif bergerak, tidak ada berlakunya pembakaran tenaga dalam badan kita. Orang yang tidak cukup tidur mudah untuk menjadi pelupa. Walaupun anda masih muda, anda memerlukan daya ingatan yang kuat untuk anda belajar. Jika kita tidur yang tidak cukup, menyebabkan ingatan jangka panjang kita terganggu dan juga ingatan jangka pendek kita turut terganggu. Apa akan berlaku kepada diri anda? Baru 5 minit cikgu ajar, kamu dah tak ingat. Sebab apa? Tak fokus. Okey, seterusnya, kalau tak cukup tidur, dia mengganggu juga anda punya fisio badan yang lain. Seperti sebelah malamnya anda akan kerap untuk pergi buang air. Dalam masa yang sama, keburukan yang berlaku pada diri anda ialah anda tidak akan cergas, anda lemah, anda rasa tidak bermaya, badan rasa cepat sakit dan otot-otot badan menjadi lemah. Ini tidak bantu diri anda untuk bercergas dan melaksanakan aktiviti harian anda. Berapa lama ya seseorang itu dikatakan jangka masa tidurnya tu benar-benar cukup? Sebenarnya pelajar-pelajar, tidak ada satulah yang mengatakan bahawa secara tepatnya berapa lama ya untuk jangka masa kita ini dikatakan mempunyai tidur yang cukup. Dalam kajian yang pernah saya baca, mereka mengatakan faktor usia, ya, faktor berat badan, faktor kecergasan seseorang dalam melaksanakan aktiviti harian dia menyumbang kepada jangka masa tidur yang diperlukan. Dikatakan bahawa jika anda seorang remaja, tidur yang diperlukan antara 7 ke 9 jam. Oleh itu, ya, kita perlulah peka dengan perkara ini. Untuk mendapatkan tidur dalam jumlah yang cukup itu, yang antara 7 ke 9 jam itu, cuba anda kira, ya. Selalunya dalam tidur pukul berapa yang membolehkan untuk anda mendapatkan jumlah tidur tersebut, ya? Pukul 10 malam mungkin adalah waktu yang terbaik, ya, dan bangunnya mungkin seawal 6 pagi sudah membuatkan anda rasa lebih cergas, ya, untuk melaksanakan tugas harian. Bagi orang Islam, ya, pukul 6 pagi itu adalah memang sangat sesuai lah, ya, sebab kita nak laksanakan solat subuh. Jangka masa antara 7 ke 9 jam itu adalah yang terbaik untuk anda sebagai seorang remaja, ya. Jangan tidur terlampau lama, kerana kalau terlampau lama juga kita tidur, banyak mudarat terhadap kesihatan kita. Pada pelajar-pelajar yang beragama Islam, ya, dalam agama kita ada menekankan bahawa adab dalam tidur seperti mana yang diamalkan oleh Rasulullah. Pertamanya, berwuduk sebelum tidur. Yang keduanya, sebelum tidur ataupun selepas bangun tidur tu, anda digalakkan untuk berdoa. Yang ketiganya, membaca ayat-ayat sebelum tidur. Yang keempatnya, ya, anda tidurlah dalam keadaan yang mengiring sebelah kanan. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Pelajar-pelajar,
aturlah jadual tidur anda dengan baik dan saya pasti anda akan dapat menikmati kehidupan harian anda dengan baik sekali. Saya percaya anda individu yang sangat mementingkan kesihatan diri kerana tidur itu akan membantu untuk anda cergas dan ceria sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. KPM.